Hello guys, welcome to my channel Jamie TV. Jadi, hah? Iyo, ada? Iyo, baru dipotong. Tidak ada lama, hah? Itu ada tahu? Ida kalau baru kan adun sikon. Ida, ini lama itu. Halo guys, welcome to my channel Jamie TV. Jadi hari ini kita lagi berada di kebun sawit. Nah, aku akan membagikan tips bagaimana agar sawit teman-teman itu enggak dimaling atau kehilangan, ya. Nah, ini tipsnya gampang sekali dan mudah sekali. Ini bukan disemprot-semprot kayak di video-video yang lainnya itu. Jadi cukup kita tulis saja guys. Nah, bagaimana sih contohnya itu seperti apa sih? Nah, sebelum aku kasih tahu, alangkah sampai ini teman-teman bantu subscribe di bawah, di like, di komen, dan di share. Oke, langsung saja kita buat seperti ini teman-teman. Area ini dilengkapi CCTV. Tulis saja seperti ini. Jadi kalau memang kita memang benar-benar ingin mengetahui, sebenarnya ada CCTV yang tidak perlu pakai kabel. Jadi CCTV-nya itu dia memang khusus charger, ya, enggak pakai sambung listrik. Dia memang ada yang kayak HP ya, kecil dia. Dia tahan sampai 24 jam CCTV-nya itu. Kalau teman-teman benar-benar niat. Nah, jadi kalau ini seperti ini. Jadi teman-teman, cara buatnya ini teman-teman cukup cari aja bekas spanduk, ya, spanduk gitu, ini spanduk. Terus teman-teman tulis pakai spidol apa itu, permanen, ya, seperti ini. Ini udah lama banget, udah 2 minggu hujan terus, cuman nggak hilang-hilang. Ya, beli spidol tulisan yang permanen, terus ini spanduk ya teman-teman. Cari spanduk bekas, tulis seperti ini. Terus teman-teman bisa lekatkan ke sini, tancapkan ke sini. Itu juga aku buat ya. Jadi ini aman banget. Jadi orang yang mau maling itu mikir 2 kali kali ya. Nanti kemungkinan saya benar-benar beli ya CCTV-nya. Mungkin saya unboxing ke di sini. Akan saya perlihatkan ke kalian. Soalnya kemarin kemalingan guys di situ juga. Tuh bekas maling orang guys. Soalnya aku belum ini apa pasang itu. Jadi mungkin seperti itu aja tipsnya teman-teman. Nantikan video saya berikutnya. Oke, bye bye.